Tanggal 4 Juli 2014 lalu ada yang berbeda di Histeria Cafe. Histeria Cafe yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Mapan Utara FA3 atau sebelah Yakaya mengadakan buka bersama serta mengundang rekan kerja seperti Akbar Majapahit, Tristar Machinery, Toko 9 yang ketiganya beralamatkan di Jalan Raya Jemur Sari 234 hingga 244 Surabaya. Terlihat puluhan karyawan tampak begitu menikmati acara buka bersama yang diadakan oleh Histeria Cafe pada malam itu, yang juga dihadiri oleh dosen dan asisten dosen. Salah satu dosen yang ditemui Uce Hermawan Wibowo yang sekaligus menjabat Asdir 2 bagian keuangan Akbar Majapahit, ia mengatakan sangat senang sudah diundang untuk acara buka bersama di Histeria Cafe. Ia menilai di Histeria Cafe prospek kedepannya sangat bagus, juga didukung suasana yang nyaman, apalagi makanan yang terbilang unik yaitu menyajikan selera pedas bagi penikmatnya. Cafe ini sangat bagus ya, tempatnya kemudian nyaman, saya juga oke, masakannya juga enak, jadi saya harapkan di depan masih ramai. Terkait makanan rasa pedas gimana nih Pak untuk pengunjung ke depan seperti itu? Kalau untuk pecinta masakan yang pedas sangat cocok di sini. Dan mereka yang merasakan sensasi yang pedas luar biasa, silakan datang ke sini. Sama halnya Yuda Agustian yang sekaligus leader Histeria Cafe saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan sangat senang atas kehadiran para dosen dan asisten dosen serta teman-teman yang hadir untuk meramaikan acara buka bersama di kafe yang dikelolanya. Kita mengadakan sokok ini, ya, hari ini kita mengundang para staff dan teman-teman dari Akbar Majapahit yang masih satu naungan dengan kita di Tristar Incorporate. Ya, hari ini kita mengadakan makan-makan dan luar biasa antusias dari mereka. Saya sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Akbar Majapahit. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kafe kita dan semoga ini juga menjadi percontohan yang baik pendidikan kuliner di tempat kami. Terima kasih. Terkait makanan, Yuda mengatakan Histeria Cafe menyediakan mayoritas makanan pedas. Tidak sampai di situ, yang unik dari kafe ini juga menyediakan aneka variasi teh dan kopi. Serta harga yang ditawarkan cukup terjangkau untuk kalangan anak muda. Serta menyediakan berbagai hiburan seperti stand up komedi, nobar, party dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pemirsa tertarik dan ingin mengunjungi tempat ini? Anda bisa datang langsung ke Jalan Raya Rungkut Mapan Utara FA3 atau sebelah Yakaya. Dan sampai jumpa!